Apa namanya apa? Makhluk pendek aja, buntet. Tapi seperti binatang. Tapi ada suka berubah menjadi anak kecil. Lalu bermain-main di dalam gudang situ. Apa sih alasan Anda itu mengganggu orang-orang yang bekerja di sini? Atau tidak ada alasan. Oh, karena Anda ingin mengganggu aja? Atau tugas Anda mengganggu? Iya. Anda senang kalau ada manusia takut dengan Anda? Takut-takut senang. Kenapa Anda senang? Aku sendiri takut sih. Kalau orang-orang berani sama Anda? Saya akan lebih berani. Jadi yang jadi persoalan adalah bahwa Anda memang makhluk yang karakternya mengganggu. Ini setan itu memang mengganggu manusia. Dan selain juga bagi kami, apalagi umat Islam, untuk membentengi diri dari pengaruh, godaan, atau gangguan-gangguan makhluk sejenis Anda. Karena sampai kapanpun kita akan selalu bermusuhan. Pasti bermusuhan sampai kiamat nanti. Kenapa Anda tidak memberikan persembahan seperti mereka yang lainnya? Persembahan kami hanya kepada Allah semata kok. Buat apa kami nyembah-nyembah atau memberikan persembahan kepada makhluk sejenis Anda? Wong Anda itu musuh kami kok. Memangnya banyak yang ngasih Anda sembah-sembahan di sini? Gak ada persembahan-persembahan untuk makhluk sejenis Anda itu buat dari kami gak ada. Karena agama kami melarang. Jadi jangan harap Anda meminta persembahan kepada kami. Kuncinya adalah bagaimana kami umat Islam bisa membentengi diri kami dari gangguan kalian. Intinya itu. Bisa keluar Anda? Sekarang waktunya menyadarkan Umi. Alhamdulillah terjadi.